Foto tersebut. Saya yakin bahwasannya nyuruh duduk siapa? Belum. Kan mau duduk. Kamu tahu enggak kenapa aku terkesima sama dia? Kenapa, Bu? Bibirnya pink-pink gimana gitu. Tadi kan dia bilang tumbennya komandan ada kaku. Iya. Kalau gua kaku gua begini tadi. Ya itu. Semprotin. Kayak bocah. Orang lagi marah. Gua kayak balita lagi sumong. Tadi tuh saya makanya lagi malas kerja, tau gak kenapa emang? Kenapa? Saya lagi berhayal. Seandainya saya bisa nginterogasi orang. Jangankan orang, saya pengen nginterogasi laki. Oh, berarti apa yang terjadi kemarin itu bikin lu ngerasa gagal. Gagal apaan, Pak? Nah, iya dong, sebelum menerima dia sebagai kekasih lu dan menjadi calon suami, kan ada proses interogasi harusnya, yuk. Gini, Pak, mungkin karena gue ini terlalu baik dan terlalu bodoh. Jadi gue setiap kenal cowok, gue gak pernah pakai interogasi. Karena gue percaya sepenuhnya, Pak, sama itu laki. Buki. Ki. Cintamu hanyalah untukku. Karena kini kau telah membaginya. Ho a ho tei. Bagaikan ya. Gua baru tahu ada yang namanya emosi koplo. Kakak, ternyata emang lagi zaman ya ditikung orang terdekat. Oh. Bu, ibu jangan salah. Salah apa? Salah kaprah, Bu. Enggak, Bu, saya tuh lagi minta ajarin Pak Wendy gimana caranya buat interogasi. Saya pengen jadi kayak ibu sama Pak Wendy. Sekali-sekali interogasi para penjahat, bukan para penonton loh ya. Penonton. Nyanyi, Bu. Pak RT? Itu di sana. Itu di warbun ya. Itu di WC TV. Saya ini Hansip. Wendy. Bukan. Saya mau lapor. Jadi gini. Kau sakit banget. Sebagai Hansip. Sebenarnya kan bukan mas. Di daerah saya. Kan oh. Woi. Jadi begini. Biasa-biasa. Oh. Bakso urat. Orang kok. Saya lagi ngomong sama ini. Saya juga lagi ngomong malas itu diskusi. Oh bapak tadi ngomong. Bukan gonggong. Saya pernah lihat ibu deh. Di mana? Yang kena razia ganjil genap ya? Dari kemarin gak ada yang ngeliat, cuma Pak Hansip doang yang ngeliat. Alhamdulillah. Saya kan ada di situ. Oh, Pak. Saya bilang itu teman saya. Akhirnya dilepasin kan? Iya. Itu berarti gara-gara Bapak? Bukan. Tadi Bapak bilang teman Bapak. Yang bilang gara-gara saya siapa? Nuduh sembarangan. Oh. Hansip loh ini. Mana tulisannya? Mana tulisannya? Tadi ada loh. Gak ada. Dari awal juga gak ada. Tiba-tiba. Hansip mana? Jangan bercanda, saya mau lapor. Bapak yang bercanda dari tadi. Siapa? Bapak yang tadi ngomong bercanda mulu dari ya tadi. Udah kalau begitu. Kenapa masih tinggi? Emosi. Gak usah emosi, Pak. Bapak, kesini ada apa? Ini di kampung saya itu motor kehilangan. Kehilangan motor. Kehilangan motor. Udah emosi. Wah, emosi. Kalau motor kehilangan, terus orangnya gimana?
Kehilangan motor. Iya betul. Berarti yang ban dua. Iya. Yang ada stangnya. Iya betul. Yang ada bensinnya iya. Juga. Iya. Bapak marah-marah mulu. Katanya bener. Iya takut. Ya bener bikin emosi. Udah tahu sepeda motor ya rodanya dua ya, dong. Terus itu motor siapa yang hilang? Warga. Warganya siapa namanya? Namanya siapa? Ada 13 orang. Siapa aja? Nah, siapa aja? Saya nggak ingat. Harusnya ingat dong. Iya. Nah, 13 orang siapa lo gak mau ngingetin? Anda sebagai keamanan di kampung harusnya ingat. Lupa nyatet. Inger ya, serem ya? Iya. Oke, kalau 13 orang yang motornya hilang, orang yang pertama berarti motornya, bannya ada berapa? Wah. Orang kedua bannya ada berapa? Sama dua juga. Orang ketiga bannya ada berapa? Sama dua. Masa sama semua? Iya, nama juga motor. Harusnya beda-beda dong. Kita bapaknya orang ditanya, iya orang ditanya jawabnya mana dong. Mana juga kehilangan motor semua rodanya dua. Sebentar, ini kesempatan Ayu untuk belajar BAP. Giliran BAP yang beginian dikasih ke saya. Katanya yang penting lah. Iya, latihan, gak apa-apa. Giliran yang sedep, yang cakep. Ya. Ayo pak. Bapak masih laki kan? Masih. Lu gak lihat? Lu gak lihat? Masih laki, cuma udah gak fungsi. Di keluarga maksudnya. Di keluarga ya, maaf ya. Jangan emosi, Pak. Mana komandan Andre-nya mana? Sebentar, Pak. Ini jadi ditanya dulu. Sini ya, duduk Pak, duduk. Sebelum komandan, harus lewati ini dulu. Bapak duduk dulu, Bapak. Mejanya mana? Ini. Itu depan Bapak. Meja di sini kenapa saya ngadep ke sana? Kameranya di sono. Kameranya pindahin ke situ. Kok jadi Bapak yang ngatur? Lah iya, ansip loh. Mana? Lupa. Pak. Ya. Pak. Iya. Lah iya. Masih sehat. Yuk, orang belum kelar. Belum kelar nanyanya. Yang lo takutin lo ngucap, malaikat liwat. Untung lagi nengok ke sono dia. Bapak lagi kagak denger siapa yang saya tanya. Namanya siapa, Pak? Nama lengkap. Jarwo Kuat. Emang masih kuat, Pak? Masih, tuh. Lihat aja. Tenaganya. Ya. Umur 53. Sampai. Si Bu Kiki tadi kan saya udah digeplak sama dia. Ya kan cuma nanya gak apa-apa, tinggal dijawab. Ya sampai mana terserah yang ngasih dong. Nah gitu kan jauh, enak. Enak gimana itu nyumpain saya mati. Alamat. Condet. Wah tukang minyak wangi nih. Oh. Waduh. Banyak di sana, ada juga nasi Arab. Banyak. Oh. Nasi mandi, lu nyari apa? Itu bangku di situ. Ini bangku di sini. Saya petugas di sini ya. Anda marah-marahin saya. Duduk. Duduk. Pak, udah pak, geter pak. Geter. Ada yang telepon ya? Iya bukan. Itu geter gitu. Lanjut, tanya lagi Bu. Terus Pak. Condet, RT berapa? RT 003, 04. Kenapa kosong? Ya nggak tahu, Seri. Kok Seri? Oh kosong. Kalau kosong kenapa dibiarin aja? Ya nggak tahu, emang dari sananya. Kan bisa dikontrakin. Agak, emang kontrakan. Kalau banting lo numbuh rambut. Banting numbuh rambut. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya motor warga hilang 13. 13? Ya. Lah terus? Kejadian? Kejadiannya gimana awalnya? Nah, kejadian warga itu parkir motor di depan rumahnya. Nah itu setiap hari kejadian, rupanya udah diincar itu motornya. Siapa sama yang incar nih? Yang incar ya malingnya dong. Masa gua yang masak? Sabar. Nanya. Nanya. Bentar ya. Tanyanya begitu dong. Rongsen dulu otaknya ya bentar ya. Diuap. Percuma juga di ronsen. Terlalu emosian deh, kita kayaknya gak kewalahan deh. Ya. Kayaknya kita harus panggil komandan. Ya, Bapak ketemu dengan komandan ya? Iya, betul. Ya, cocok nih. Ya, tapi jangan marah-marah. Nyambung nih dia nih, kalau mau komandan nyambung nih. Ya. Nyambung. Baik, kalau begitu kita ketemu sama komandan aja.
Lapor, Pak. Ya. Lupa ya? Kebiasaan! Aduh! Pak Wendy, mohon maaf. Siap. Eyang subur nih. Wah! Eyang subur. Anda sembarangan, Rizky Febrian. Rizky Biliar. Biliar! Biliar mau begini. Ini bola apa nih? Komandan, ini ada tamu kerajaan. Komandan, ini? Komandan? Saya kira sales mobil. Sales mobil? Saya komandan di sini. Anda? Oh, siap. Nih, kalau mau laporan silakan. Lapor yang benar. Baris berbaris, jangan bikin malu. Maaf, Pak. Maaf. Ya. Kenapa nih? Sama. Oh, beda. Beda. Beda, beda, beda. Ini. Beda, beda. Oh, iya. Berarti Pak Dika, asli ya. Pak Dika, mohon maaf. Ini kulit. Iya. Ah, ini kalep. Panas. Maaf, ini Bapak dengan siapa ya? Saya Hansip. Lapor yang benar. Mana Hansip buktinya? Enggak, lupa ngejahit. Ya, ada keperluan apa, Pak? Saya ini komandan, warga kehilangan 13 motor. Wah. Yang mana pada hari ini belum ditemukan motor tersebut. Saya yakin bahwasannya... Nyuruh duduk siapa? Belum. Kan mau suruh duduk. Mau duduk aja. Mau duduk aja. Ngobrol sama komandan itu. Iya. Kalau belum dipersilakan jangan langsung main duduk. Siap. Saya ingat main sinetron. Ini beda, ini beda. Jadi 13 motor hilang? Betul, komandan. Siapa yang menghilangkan motor itu? Ya, enggak tahu. Loh. Dicolong. Dicolong berarti diambil? Diambil tanpa sepengetahuan warga. Kenapa? Ciri-ciri motornya gimana? Ciri-ciri motor. Ciri-ciri motornya ada yang warna merah, ada yang putih, ada yang hitam. Platnya, plat nomor. Platnya, lu jangan ikut-ikutan. Lu jangan ikut-ikutan. Ya, namanya, namanya kalau kita mau mencari barang betul. Yang hilang kan harus spesifik. Iya. Ya. Tolong yang minggir. Tadi saya bilang ke siapa? Ini ke komandan. Lapor Pak gitu. Lapor Pak. Lapor Pak. Zebra belang, ayo. Hah? Apa zebra belang? Apa jauh banget? Dari terpesona, tiba-tiba kenapa zebra belang? Kenapa? Ya, kan karena dari sana aja udah begitu, Pak. Gak salah. Kenapa? Abis saya kerokin. Bang, kok bisa tiba-tiba tebak-tebakan ya? Kita, ayo. Ya, ini Pak, saya bawakan Ola, penyanyi dangdut. Enggak, bukan. Bukan penyanyi dangdut, Ola. Ola olela, Ola olela, Ola olela. Oh, boleh. Jaga wibawa. Terpesona, aku terpesona. Kenapa lampu merah tiba-tiba hijau? Kenapa? Hah? Kenapa? 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 Kenapa lampu merah tiba-tiba hijau? Kenapa? Emang susunannya begitu? Alah. Kenapa? Habis saya omelin. Ya. Jadi, silakan. Ini Pak. Saya mau bikin surat izin usaha. Surat izin usaha? Atau kita singkat SIU biasanya? SIU. SIU. Ah, ini masalah ini lebih penting kayaknya. Penting banget buat memulai bisnis. Boleh kan bisa ya Pak? Bisa ya? Banget. Boleh kita bicara di ruangan saya berdua. Kita berdua aja? Lebih... Hello.
laporan saya gimana? Nggak, ini dulu, laporannya dulu, lebih penting. Ya. Tapi saya yang pertama tadi lapornya. Ya nggak bisa, ini laporan lebih penting. Bapak lapor apa? Bapak tentang apa tadi? Masa Ibu Jubaida dia langsung? Oh, Ibu Jubaida. Ola. Saya bukan Ibu Jubaida. Kasih tahu. Ola. Saya Ibu Ola. Ibu mana Olanya? Ola Olela. Ola Olela. Ola Olela. Terpesona. Aku terpesona. Lapor Pak, ya, Pak. Belum siap. Pak, izin usaha ya? Iya, boleh ya? Boleh, boleh. Mau bikin usaha apa ya? Mungkin di bidang kecantikan gitu, Pak Andre. Pak Andre bukan namanya? Betul, betul. Pak Andre punya istri nggak? Ada. Oh, ada ya? Udah apa? Ada. Tumen bilang ada. Tumen. Tumen. Mana kata tahu Sumedang? Tahu. Bapak udah punya istri? Udah. Oh, bahagia, Pak. Insya Allah. Karena kalau kita ngobrolnya lebih... Gak ada yang gitu, gak ada. Kalau kita ngobrol di ruang interogasi aja. Boleh, Pak? Ya. Laporan kelanjutan. Anda lapor ngapain bikin begini? Gak ada urusan. Gak ada. Apa, ikut-ikut aja. Kalau saya yang begitu gimana? Kalau begitu berarti... Anda pasti terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang cantik. Kenapa susu warnanya putih? Kenapa tuh? Karena nggak saya campur kopi. Kamu tahu nggak kenapa aku terkesima sama dia? Kenapa, Bu? Bibirnya pink-pink gimana ya? Tadi kan dia bilang, tumbennya komandan ada kaku. Iya. Kalau gua kaku, gua begini tadi. 1, 2, 3. Selamat malam, Mbak Ola. Selamat malam. Kita ada tanya-tanya sedikit ya. Boleh, Pak. Dari hati ke hati. DRA, KH. Apa itu? Dari hati ke hati. Udah mulai ketularan abstrak sama Hansip tadi nih orang. Oke. Jangan terlalu dekat, lihatnya agak jauh. Boleh siap-siap lihat? Baca ya, 1, 2, 3 baca. Nggak kelihatan. Ini aja, nanti rusak. Kamu tadi nyium siapanya? Oh. Wah, pas banget di sebelah sini. Oh. Saya telepon dulu. Telepon siapa? Sudah. Anda sudah mulai enggak jelas. Telepon siapa? Halo. Halo. Kabelnya enggak jelas. Kabelnya ini enggak ada. Enggak bakal nyambung dong. Pantesan enggak jawab-jawab halo dari tadi ya. Aduh. Handphone buat handphone. Iya, astagfirullahalazim. Ya Allah. Ya. Kok dia nongol? Laporan saya bagaimana aduh, ini? Aduh, kamu jangan muncrat. Enggak. Sini dikit kesini. Ya, ada kamera itu. Laporan apa, Pak? Lah, kehilangan motor yang 13 itu. Gimana, Pak, kelanjutannya? Satu-satu dong, saya ngurus ini dulu, baru Anda nanti abis ini. Iya, satu-satu. Jangan langsung 13 gitu dong. Iya, 13 itu banyak loh. Iya. Lah, emang kehilangan 13? Iya, kan? Harus. Ayo jangan bercanda. Ini saya ngurus Ibu Ola dulu. Bapak nanti. Nanti aja Pak. Janji ya? Iya. Sana. Sabar ya Pak. Sabar.
mau keluar. Ya keluar ke sini. Ngapain muter-muter kita? Ya awas dong. Situnya awas. Ini. Mau lewat situ aja pakai musik awas. Situ. Nah, kan salah kan? Baca, baca, tarik. Kirap. Silakan dilanjut. Ini belum dijawab ini. Iya. Yang mana sih? Kamu yang nanya apa? Ini aku kesel karena pergi ke tempat karaoke. Emang kenapa? Tempat karaoke kan hanya nyanyi-nyanyi. Mungkin kan gitu kan. Kenapa? Coba lagunya gimana tadi? Mungkin kan. Terus lanjut. Kita akan selalu bersama. Lanjut. Udah ya, Bu, ya itu aja. Saya sedang terus. Eh, Dika. Ya. Kayaknya komandan kita baper ya. Ini emang perlu space deh. Iya deh. Ya, space komandan. Tuh bukannya di angkasa ya? Iya. Dia ngajak. Jadi ya. Di bola ke? Karaoke. Oh, karaoke. Ya bukannya itu sama kamu. Hola. Jangan coba memutar balikkan cerita. Jangan aku yang jujur. Pokoknya nanya deh. Hei, baru kali ini lihat komandan begini loh. Bener loh. Biasanya Anda tegas kalau bertanya. Komandan jawab, tinggal bertanya. Apakah Anda suka atau tidak? Ketika Anda mendapati suami Anda ke tempat karaoke. Sesimpel itu. Aku boleh megang kepala kamu gak? Aku sih gak masalah. Cuma dia gampang. Kepala ini. Apa. Kepala yang lain. Iya, Bapak. Ini off air nih ya. Justru yang itu tadi buat promo. Biasanya kan teaser. Bener. Tapi gak suka? Gimana ya, biasa aja sih. Biasa aja. Memang tidak menemani pada saat suami sedang... Enggak. Suami saya bebas mau kemana aja, saya gak pernah ngelarang. Oh. Berarti tidak ada masalah dengan itu. Ada. Tuh. Tapi kenapa bilang gak suka tulisannya di sini? Yang bilang emang siapa? Ini tulisannya. Ya itu kan tulisannya. Berarti bohong ini ya? Ya gak tahu deh saya. Kamu suka karaoke? Suka banget. Tuh, kenapa gak nemenin suami karaoke? Oh, karaoke apa nih? Badannya langsing banget itu, Pak. Yang artis kayak terkenal. Penyanyi dangdut itu? Iya, betul. Saya bukan penyanyi dangdut, Bu. Bukan ya? Keroncong. Tuh. Ibu Ola kenal? Kayak mirip ya? Apa? Memang dia ini memang nyanyi dia. Oh, penyanyi. Bisa nyanyi? Tumben-tumbenan, Pak Bos agak kaku ya. Masuk-masuk nambah-nambahin aja. Kamu tahu nggak? Komandan agak kaku. Dia beda, Bu. Dia beda banget. Iya, kalau gua... Kamu tahu nggak kenapa aku terkesima sama dia? Kenapa, Bu? Bibirnya pink-pink gimana gitu? Tadi kan dia bilang. Tumbennya komandan agak kaku. Iya. Kalau gua kaku, gua begini tadi. Enggak tadi. Merah juga. Ayo dong, Pak Komandan. Ini, enggak, saya mau nanya. Ini 9 foto Ola Ramlan. Tata satu. Iya. Yang sukses. Dia turun 12 kilogram. Nah, ini maksudnya komandan. Katanya, sorry. Kakinya. Kakinya bikin netizen takjub. Saya mau nanya, siapa sih takjub ini? Apaan sih komandan saat ini, Pak? Komandan, kalau atas perintah komandan laporan ini nggak dimasukin berkas, saya bisa atur komandan. Iya, tetap profesional dimasukin dong. Terpesona. Apa yang mau di? Jangan mancing lu. Ntar nongol yang baju hijau. Ntar dulu, apa yang mau dilaporin komandan? Tidak. Emang saya salah apa sama kamu? Kita ini hanya ingin menginterogasi seperti dia. Ini bisa udahan aja nggak? Gua dikerjain.
Dito ada dia lagi. Oscar. Aduh. Tumben, ada kuda laut lewat. Tapi Ayu, setelah turun berat badan, menurut komandan, Ola Ramlan lebih cantik atau? Oh, dia turun gak turun tetap cantik. Oh, dia turun gak turun tetap cantik? Oh, masa? Komandan, kalau gitu saya pamit dulu. Mau kemana kamu? Masih ada urusan lagi, saya harus ngurus BWP. Ya, Bang, mau kemana nih? Bentar, kamu mau kemana? Kemang situ. Ini bocorin, siap komandan. Ya lanjut. Pak komandan, itu yang tadi saya mau tanya, apa rahasia dietnya? Coba ya. Silakan langsung ditanya aja. Soalnya sekarang isu diet ekstrim tuh sedang marak dibahas. Benar. Sahabat kita Tia Aristia kan turunnya drastis banget. Tapi sebagian orang menganggap diet ekstrim tuh berbahaya. Kalau aku sih ya masing-masing pribadi sih. Ini jawabnya serius ya? Iya serius, serius. Kita di sini bukan. Lapor, Pak. Bapak baru kali ini mau bola serius, sama yang lain biasanya main-main. Ayo kita harus serius. Ya, Pak. Lapor Pak ini serius. Kalau yang nggak serius tuh kayak OVJ. Ya kan mereka kan acaranya bercanda. WK. Iya Pak. Ya kalau saya pribadi kan masing-masing orang metabolisme tubuhnya berbeda-beda. Terus kemudian ada yang bilang kalau misalnya makan buah terlalu banyak itu kan banyak gulanya. Gulanya, betul. Jadi macam-macam ya Bu. Jadi bisa bikin gemuk, ada yang juga. Jadi masing-masing sebenarnya ngikutin metode diet yang seperti apa aja sih gitu loh. Tergantung kecocokan dari tubuh kita pribadi gitu. Jangan memaksakan apa yang... Tapi kalau Mami sendiri dietnya kalau aku sih pada saat diet ya. Kalau sekarang sih udah bebas makan apa aja. Aku mengurangi tidak makan gula, tidak makan karbohidrat, yaitu misalnya nasi. Kentang, roti, menghindari juga tepung-tepungan gitu. Jadi benar-benar makan bersih lah. Buah-buah apa yang ajaib? Pak, saya izin saya keluar dulu ya. Ini lagi ngasih pertanyaan, dibantu dong. Ini lagi. Saya benar ini ada keperluan penting. Bener. Ini belum dibantu, buah apa yang ajaib? Ya silakan selesaikan aja. Ya ada yang ajaib juga dulu. Dia malah kabur. Tia Arista itu kan bilang katanya Tia Aristia bilang makan sayur itu menghambat proses diet. Sementara dia turun 25 kg dalam 4 bulan. Enggak boleh olahraga dan cuma jalan 45 menit. Ya, itu dia ucapan dia itu kan membuat pro dan kontra ya. Kalau saya pribadi, saya tetap makan sayur. Nah, kalau misalnya Tia cocok seperti itu ya sudah. Itu kembali tadi Bola bilang sesuai metabolisme tubuh masing-masing. Iya, cara gitu. Dietnya berbeda. Tapi mungkin apa yang dikatakan Tia ini kan maksudnya dia mengedukasi ke orang banyak seakan jadi banyak yang ngikutin dan banyak yang nggak cocok, makanya menjadi pro dan kontra gitu. Makanya ya memang harus benar-benar kalau mau ngikutin pola diet itu orang juga harus tahu banget tubuhnya yang butuh apa. Sehingga konsultasi ke dokter gizi minimal itu yang paling penting. Iya gitu. Kalau kamu aku nggak lihat komandan, aku nggak lihat. Saya oh, lagi perakiraan cuaca. Cincin, cincin. Oh, cincin.
Ya itu. Semprot, semprotin, semprotin. Kayak bocah. Orang lagi marah. Orang lagi marah. Wow, kayak balita lagi sumong. Katanya Pak Komandan mau beli motor ya? Iya, buat operasional. Iya, aku seneng banget. Akhirnya kita pacaran gak naik bakiak lagi. Capek naik bakiak tuh. Gak lu pacaran apa mau ngambil wudhu? Naik bakiak. Eh, itu kendaraan operasional. Ntar izinnya gimana ke Komandan? Ya kan bisa alasan buat pulang. Tapi sebenernya kita gak pulang ke rumah. Kita mampir dulu ke KUA. Ini ada pintu. Hah? Ada pintu. Lewat sini. Nyelonong aja. Ini ceritanya tembok nih. Ya saya gak dikasih tahu. Ya harusnya Anda paham dong. Ini ada begini berarti ada tembok. Nah disitu lebih lega lewat sini aja. Makanya biar Kak Anda tahu sering-sering main ke sini. Mau enggak? Ah, maaf dong. Lu malah berduaan sama Kiki di sini. Ini orang enggak lurusin ngomel-ngomel aja. Tadi katanya yang hilang 13. Barusan ngomong sama gua laporan ada 2 lagi yang hilang, 15 sekarang. Udah tambah 4 lagi. Jadi 19. Ya lu jumlahin aja sendiri. Ya makanya berarti jadi 19 dong. Terakhir motor saya yang hilang. Punya? Enggak. Ya terus kok ngerasa hilang? Hilang kepercayaan saya kepada Anda semuanya. Loh, Anda juga pengaman loh di sini. Harusnya Anda juga menjaga keamanan loh. Lah ini. Gimana fungsi Anda sebagai pengaman? Ya itu. Semprot, semprotin, semprotin. Kayak bocah. Orang lagi marah. Orang lagi marah. Wow, kayak balita lagi sumong. Tapi kadang-kadang sesuatu yang hilang tuh bisa bikin terpesona. Aku terpesona. Mana ada mana wajahmu yang manis. Oh, ah, oh, eh. Kenapa kapas warnanya pucet? Karena dari sana. Salah. Kenapa? Habis saya bentak. Aduh, gue baru tahu. Udah dong, jangan dong. Dia yang mulai, begitu kita terus-terusan, udah dong, jangan dong. Gimana? Aduh, makin banyak, makin sering kesini. Stoknya cuma 4. Ya itu masalah Anda. Anda sebagai... Ya, yuk. Bu Ayu, waalaikumsalam. Wah, habis jajan nih. Pak, ini bapak kriminal. Tepak-tepuk anak orang. Eh, lihat tuh, sampai pitak tuh, sampai pitak tuh. Nah, emang tipis rambutnya. Kamu dari mana sih tadi bawa-bawa itu bingkisan? Jajanan. Kan beli jajanan nih buat... jajanan. Nih, tuh, buat ibu-ibu nih. Tuh. Nih, ambil-ambil nih, kecuali Mbak Jijo. Tahu, dan temenin. Oh. Ini kan buat karyawan. Iya. Buat karyawan. Bapak mau snack? Ya. Nih. Kasih. Baris. Eh, ada Pak Hansip. Siap. Mau makanan? Ya. Nih, makanan. Kamu siapa ingin? Pikiran aja kamu. Kamu siapa ingin? Aku pikiran aja. Makanan. Ditulisin makanan. Oh, tadi sama Tono nulis makanan. Gak ada. Etika sama sekali gak ada hormatnya sama saya. Lah, Bapak siapa? Saya tiang bendera. Pak Suem. Pasukan. Kemalem bercanda baik. Berhitung, mulai. Siap, grup. Setelah, sejak, grup.
Tolong yang ujung setengah. Setengah, setengah, setengah. 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 Itu seperempat. Setengah. Emang cuma dikit dia, Pak. Emang kulitnya keriput, Pak. Jadi dikit gituannya. Tegap, kerap. Berhitung, mulai. Berhitung. Dua. Dua. Pak Benny. Gue ngantuk, ngantuk, Wen. Siap, kerap. Yuk. Mulai, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oi. Hei. Berapa? Berapa? Enam dong. Berapa? Lah, kok itu? Oi. Iya. Ini ngitung. Dengerin dong. Iya dong. Ah, ulang, ulang. Ulang, ulang, Pak. Ulang, 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 ulang. Pasukan, siap, kerap. Yuk. Mulai, satu. Dua. Tiga. Lima. Saya lima kali. Lah dia oi. Mana? Lengkap. Ulang lagi, Pak. Ulang, ulang. Nah, ini kalau sampai nggak benar hitungannya, saya nggak bagi-bagi motor. Jadi, bener dong. Wah, gue bagi-bagi motor itu. Bapak dia depannya, Pak. Streaming out. Bukan bisa baik lupa. Eh barisin. Ya komandan ya. Hitung delomai. Dimulai. Dimulai. Terserah bacot-bacot saya. Mulai. Mulai. Berhitung. Mulai. Pimpin ya? Yang pimpin. Lo satu. Yang gak bisa. Kan dia pimpin. Iya, mulai dari dia. Yang pimpin. Dia yang mimpin. Yang pimpin juga itu. Dari dia dong. Iya dong, Pak. Ngitung. Iya, iya, iya. Dia gak mimpin gitu. Dari sini dong. Sayang itu. Baiklah. Saya akan bagi-bagi motor. Alhamdulillah. Membutuhkan untuk operasi menangkap ya kan operasional ya. Ya siap komandan. Butuh motor. Iya Pak. Sebagai formalitas. Iya. Saya serahkan motor ini kepada Pak Wendy. Ah sayang. Nanti ya. Wah diinjak. Keinjak. Biar lihat dong. Saya kan lurus begini. Ya Allah. Saya diinjak. Ya Allah pasti diinjak prang. Atit. Ah atit kok. Sampai bunyi ya. Kaki orang. Di, saya cuma pesan tolong digunakan secara bijak. Ya. Dan digunakan secara brum. Hah? Kok brum? Digunakan motor. Oh, oh iya. Iya. Siap kemarin. Mundur, mundur, mundur takut. Incer, incer, incer. Diincer terus. Hei. Masuk. Hah? Wih, 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 keren. Wah, pakai bunyi-bunyian lagi. Iya dong. Lah. Hah? Lah dia lagi nih. Lah. Pak. Mesinnya motor, komandan. Mesinnya mana, Pak? Hah? Mesin, mesin. Mana bremnya, mana brem? Pak, ini mana motornya? Ini brem nih, coba nih. Coba. Brem. Bener kan? Saya kasih ini, kalian olahraga, lalu kalian bayangkan ini adalah sebuah motor. Ya? Hah? Nah, supaya sehat jasmani dan roh. Haya! Oh, haya. Ya? Nggak mau, ah kalau kayak gini mah. Iya, kalau gini kita nggak jadi terpesona nih. Terpesona! Aku terpesona, terpesona. Terpesona, aku terpesona, memandang memandang wajahmu yang manis. Oh, ah, oh, eh. Gua cekrek nih. Kenapa disebut rambutan? Wow. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena baru habis dari salon pakai keriting.